dilakukan tiap hari. Jadi saat ini kita punya moto Sabtu Kaskim dekat dengan pedagang, ya kan? Nah disitulah kita sama pedagang kumpul tiap hari kan gitu, apa bahan pokok yang naik, apa ada yang enggak kan gitu. Nah, untuk saat ini kita tidak ada bahan pokok penting yang risknya terlalu tinggi kenaikannya. Saya himbau kepada masyarakat semua kaitan dengan itu, mari kita sama-sama menjaga stabilitas daripada kapangan ini. Kita jaga PPU, kalau semua bahan pokok penting stabil semua, insya Allah masyarakat akan merasa tenang kaitan dengan itu.